Halo teman-teman, jadi hari ini aku ada lagi satu kardus anakan apa nih? Anakan Mamah Lia, teman-teman. Nah, tadi dikiriminnya sekitar pagi, teman-teman, dan sampai sini sore. Sekarang sore jam 2. Jam 2 apa jam setengah 3 ya, teman-teman. Jadi sekarang adalah jam setengah 3 sore, dan buat teman-teman yang pengen tahu isinya apa, kita buka, teman-teman. Seperti biasa, kita buka pakai cutter atau kok. Kita buka. Kita dobrak. Lihat teman-teman, udah kelihatan penampakannya, dan di sini ada anakan muspan lagi, teman-teman. Wow, lihat di sini ada banyak banget anakan muspannya. Ini muspannya udah lumayan besar-besar, dan ini adalah belajar makan semua ya. Dan sekarang belajar makan, besar sekali teman-teman dan gemuk sekali. Ini yang kedua dan ini yang ketiga dan ini yang keempat. Ini yang kelima, agak kecilan dikit. Cuma ini sudah melek semua. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, teman-teman. Wow, jadi totalnya di sini ada 8 ekor anakan musang pandan. Ya, teman-teman, di sini ada 8 ekor anakan muspan atau musang pandannya ya. Dan ini udah pada belajar mandiri semua yang besar-besar kayak gini. Ini jinak, teman-teman. Dan ini sangat gembul sekali. Ini sepertinya calon obes, lihat badannya dan lihat mukanya. Wow, dan ini kelaminnya betina apa jantan? Ini betina, teman-teman. Dan ini ya ada lagi yang besar-besar, teman-teman. Ini bodinya sangat besar, sangat cantik, dan ini kelaminnya betina juga. Dan yang ini kita lihat, yang ini jantan, teman-teman, kelaminnya. Jadi yang besar-besar ini ada 1 2 3 4, yang kecil-kecil ada 1 2 3 4. Jadi 4-4 ya. Yang besar 4, yang kecil 4. Wow, insyaallah semuanya sehat, tapi yang ini hitamnya lebih pekat ya. Dominan hitam. Kalau ini dominan ya garis-garis, dominan pagar ya, karena bergaris-garis. Dan ini ada totol-totol juga nih, tuh totol-totol kayak cupang, maksudnya kayak dicupang. Nah, lihat teman-teman, yang besar ini yang paling lucu ya. Yang besar ini sangat lucu sekali. Kenapa? Karena gemuk. Kalau nggak gemuk ini kurus nggak lucu. Ini kalau gemuk kayak gini kelihatannya sangat lucu sekali, teman-teman. Lihat penampakannya, wow, lucu sekali, teman-teman. Dan insya Allah semuanya sehat, dan yang besar-besar itu sudah bisa makan sendiri. Kita kasih sun, biasanya dia udah bisa makan sendiri. Dan yang kecil-kecil masih dibantu spet atau loloh. Maksudnya dibantu dot, teman-teman, masa diloloh. Nah, lihat teman-teman, jadi di sini ada burung musat. Oke teman-teman, dan di sini ada anakan musang pandan. Ada 8 ekor musang pandan. Insya Allah semuanya sehat-sehat ya, teman-teman.